dianjurkan kita di bulan Rajab ini untuk memperbanyak puasa, memperbanyak sedekah, memperbanyak umrah, memperbanyak doa, memperbanyak amal soleh. Ya, kenapa? Karena di bulan-bulan haram ini pahalanya besar. Maka diriwayatkan dari Ibnu Umar dalam kitab riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman bahwasannya dari Ibnu Umar mengatakan khamsu layalin la yuraddu fihinna ad-du'a, ada lima malam doa tidak akan tertolak. Pertama, Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Yang kedua, awal lailah fi Rajab, malam pertama Rajab. Maka orang pada berdoa di malam pertama Rajab. Kemudian Walailatul Nisfi min Sya'ban, malam atau pertengahan bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Nanti insyaallah kita akan membahasnya pada saatnya, nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban ini Allah akan memandang seluruh makhluk yang ada di muka bumi dan Allah ampuni semua yang ada di muka bumi kecuali dua orang. Ini dua orang tidak akan diampuni oleh Allah. Siapa yang tidak diampuni oleh Allah di malam nisfu Sya'ban? Pertama, orang musyrik, orang berbuat syirik. Yang kedua adalah orang yang ada permusuhan. Ya. Orang yang ada permusuhan dan orang yang musyrik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut. Maka kalau antum ada yang pernah berbuat zalim, maafkan karena Allah. Kenapa? Biar kita dipandang oleh Allah. Biarkan dia hatinya hitam, hatinya buruk, hatinya busuk, biarkan. Allah tidak memandang dia, tapi kita harus lebih punya hati yang mulia. Maka selalu saya bilang, jika Anda ya dimuliakan oleh orang, muliakanlah dia. Jika orang memuliakan kita, kita muliakan. Tapi jika orang merendahkan kita, kita memuliakan diri, menjauhi dari orang rendah. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab Al-Umm yang menjadi rujukan, salah satu kitab rujukan dalam mazhab Syafi'i, beliau mengatakan wa balaghana annahu kana yuqal, dan telah sampai kepada kami bahwa dulu dikatakan inna du'a ayustajabu fi khamsi layal, doa itu diijabah dalam lima malam atau lima waktu. Lailatul Jum'ah, malam Jumat, maka kita berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan salawat cuma 10, 20, 50, enggak, minimal 5.000, 10.000, ya 15.000. Itu baru salawat beneran, tapi kalau antum baru cuma 10, 20 itu ya masih TK. Tapi kalau sudah 15.000, sudah 10.000, 5.000 salawat, nah itu baru mantap, itu keren. Malam Jumat dan hari Jumat, setiap saat kita bersolawat, tapi lebih dianjurkan di malam Jumat dan hari Jumat. Kemudian yang kedua, Lailatul Adha, malam Idul Adha. Kemudian Lailatul Fitr, malam Idul Fitri. Berarti malam Lailatul, malam Jumat, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, kemudian malam pertama bulan Rajab. Kemudian yang terakhir kata beliau, Lailatul Nisfi min Sya'ban. Ya. Nisfu min Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu maka orang pada baca Yasin, baca doa. Allah memandang semua makhluknya kecuali mereka-mereka yang berbuat syirik dan permusuhan. Hmm.